Saya mau bilang begini, KUHP ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini sakral. Anda bisa dibunuh dengan undang-undang ini. Anda disahkan untuk dimatikan dengan undang-undang ini. Makanya, mari memberikan masukan. Mari kemudian bertarung sebaik-baiknya. Teman-teman mahasiswa sini harus bertarung sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nilai-nilai terakhir yang kita punya, yaitu kebebasan berekspresi. Kalau dirampas juga oleh negara, apalagi yang kita punya? Saya atas nama pemerintah menginginkan. Partisipasi publik sebesar-besarnya dalam pembahasan RUU KUHP, karena itu pasti didengarkan dan kemudian akan dipertimbangkan. Mitra, mitra pemerintah DPR, saya yakin ya. Dan saya, walaupun tadi disebut pengalaman buruknya, saya mau koreksi dulu. Undang-undang KPK itu DPR periode yang lalu dan komisi tiganya itu banyak yang berubah, orangnya bukan yang itu ceng. Oke, jadi yang sekarang lebih baik dari yang dulu. Yang dulu emang parah ya, Prof? Oh, enggak juga.